Melalui episode pertama, ternyata manusia itu bangke sih. Plin-plan, suka uang, songong, damn. Kazuma dan kawan-kawan benar-benar menunjukkan sebuah presentasi manusia yang baik dan benar. Sudah lama aku tak full senyum selain Gintama saat nonton anime. Terlihat jelas kalau season kali ini akan mengutamakan Darkness sebagai heroinenya. Jadinya aku penasaran, kenapa Darkness benar-benar tak mau pulang ke kampung halaman? Terlalu kaku? Gak mau nikah? Ingin bebas? Well, mungkin kita segera tahu alasan Darkness jadi masokis ya. Itu saja. Ternyata anime Dragon Raja ini sudah pernah tayang tahun lalu ya. Jadi di Anime One itu tayangan ulang dengan dub Jepang. Yah, aku menikmatinya sih. Di episode pertama dan kedua, serasa Lu Ming Fei punya kepribadian ganda. Pemicunya kalau mental down ya, keluar adiknya. Karena dua ketua Ikemen muncul dan langsung dikalahin oleh Ming Fei, wajarlah karena MM late game. Terakhir, masih di akademi langsung perang, kenapa Ming Fei langsung kena mental ya? Secara teori pasti ada latihan perang, trauma masa lalu mungkin? Ya, komedinya bagus bagiku. Anime bartender itu bukan anime buat orang awam ya. Jika kita bukanlah orang dewasa, aku yakin kita akan ngantuk mendengar Sasakura ceramah buat mengobati hati para pelanggan. Gak ada tegangnya dan terlalu nyantai. Ya, untukku ini anime dewa sih. Menuju episode kedua, dua pelanggan tiap episode langsung dua tipe. Satu tipe yang gak bisa move on dari masa lalu, satunya suka brengsekin orang. Kampret, dunia orang dewasa memang berat ya. Tuntutan gak masuk akal, sandiwara harus selalu diupayakan. Kalau perlu, ngeyel dipertahankan. Penasaran next episode pelanggan apa lagi yang akan datang? Sekian dariku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.